Gelaran event balap lurus Indonesia Drag Wars seri 3 akan segera tergelar. Event yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar balap trek lurus ini digelar pertengahan bulan ini, di mana dengan hadirnya kelas baru yaitu 500cc tanpa beban ini akan lebih berkembang dunia balap lurus di Indonesia. Tim-tim besar Jawa Timur seperti Oyep Speed dan juga Wijaya Racing sangat mendominasi di ajang kelas Herex 300cc Honda Only, di mana tim Oyep Speed telah memberikan gebrakan double win di kelas Herex 300cc Honda Only di event IDW seri 1 dan 2 kemarin. Tak sampai di sini, Oyep Speed sepertinya sudah tengah menyiapkan mesin silang Yamaha dan Honda untuk event yang akan datang ini. Akankah motor yang disiapkan oleh Oyep ini diturunkan pada kelas bebas 500cc atau FFA 350cc? Kita tunggu saja. Tentu dengan adanya gebrakan Oyep Speed ini membuat tim-tim Jawa Timur menjadi lebih semangat lagi untuk meriset motor balapnya. Lain Oyep, lain pula Barbara Speed. Tim yang dimotori oleh Abah Didin ini sempat viral di beberapa tahun lalu. Berkat hadirnya Herex Sapu Angin yang selalu menang dalam laga balap jalanan, akan tim besutan dari Abah Didin ini juga meriset motor balapnya untuk gelaran event bergengsi Indonesia Drag Wars di pertengahan tahun ini. Kita tunggu saja akan kejutan Abah Didin di laga tersebut. Namun sebenarnya tim Barbara Speed ini juga mempunyai motor balap yang tak kalah bersaing seperti Herex KJ Juri, Herex Ki Ageng, Herex Sari Muna, dan yang terakhir Abah Didin juga membangun motor dengan kawin silang Honda dan Yamaha. Akankah mesin dengan kawin silang ini dipersiapkan untuk event bergengsi Indonesia Drag Wars besok? Jika ikut, akankah motor tersebut disiapkan untuk kelas bebas 500cc atau di kelas yang lain? Kita tunggu saja. Semoga tim-tim papan atas Indonesia bersaing secara sportif dan saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tentunya agar bisa lebih berkembang dunia balap trek lurus di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Seperti biasa, bagaimana menurut kalian atas hal ini? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Pastikan ya rapi dan jangan saling jatuhkan satu sama lain ya.